Halo teman-teman. Nah, pada soal berikut ini diberikan sebuah peragaan yang ditampilkan pada garis bilangan seperti yang bisa kita lihat pada layar. Kemudian pertanyaannya ialah tentukan kalimat matematika yang sesuai dengan peragaan tersebut. Nah, maka langkah pertama kita harus pahami dulu apa maksud dari garis bilangan yang diberikan. Nah, adapun garis bilangan ini diberikan di, dari negatif 20 sampai dengan 2. Nah, kemudian di sini diberikan suatu benda ya kan yang melompat dapat kita lihat awal lompatan itu dimulai dari 0 kemudian berakhir di negatif 20. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat bahwa untuk sampai ke negatif 20, dia melakukan beberapa kali lompatan. Nah, kita lihat dari 0, dia melompat ke negatif 4, kemudian melompat lagi ke negatif 8, melompat lagi ke negatif 12, melompat lagi ke negatif 16, dan terakhir lompatannya ke negatif 20. Nah, dapat kita lihat dari 0 ke 4, Maksud saya dari 0 ke negatif 4 itu berarti dia melakukan lompatan sebanyak atau sejauh 4 langkah. Ya kan? 0 ke 4. Nah, karena dia bergerak ke kiri atau lompatannya ke arah kiri, maka dituliskan negatif 4 karena negatif menyatakan arah kiri. Sehingga kita buktikan 0 dikurang 4. Maka hasilnya itu negatif 4. Kemudian dari negatif 4 ke negatif 8 itu berarti juga melompat sejauh negatif 4. Karena negatif 4 dikurang negatif 4 itu hasilnya negatif 8. Kemudian negatif 8 ke negatif 12 itu juga melompat sejauh negatif 4. Kemudian negatif 12 ke negatif 16 itu juga melompat sejauh negatif 4. Dan yang terakhir negatif 16 ke negatif 20 itu juga melompat sejauh 4. Ya kan? Nah maka dapat kita tuliskan bahwa setiap lompatan Setiap lompatan I sejauh negatif 4 atau ke kiri. Seperti yang saya katakan tadi, 4 itu menyatakan jauhnya, ya kan? Atau banyaknya bilangan yang dilompati, sedangkan negatif 4 menyatakan arahnya, artinya arahnya ke kiri. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak lompatannya. Nah, kita hitung ini 1 2 3 4 5 Ya kan untuk sampai ke negatif 20 ternyata banyaknya lompatannya itu ialah 5 kali. Maka kita tuliskan banyak lompatan ialah 5 kali. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat titik akhirnya tempat berhentinya maka dapat kita lihat bahwa dia berhenti di negatif 20 sehingga kita tuliskan bahwa berhenti di bilangan negatif 20 ya kan? Nah, kemudian dari sini kita buatlah kalimat matematikanya. Nah, karena dikatakan tadi banyaknya lompatan itu lima kali, maka kita tuliskan 5 dikali, ya kan? Nah, kita lihat banyak, maksud saya jauhnya lompatan, jauh setiap lompatan itu negatif empat, ya kan? Karena dikali negatif empat. Itu sama dengan kita lihat titik terakhir lompatan itu di mana? Di negatif 20. Maka dapat kita simpulkan bahwa 5 dikali negatif 4 itu sama dengan negatif 20. Di mana artinya 5 kali lompatan sejauh negatif 4 atau 4 atau sejauh empat langkah ke kiri dan berakhir di bilangan negatif 20. Maka 5 dikali negatif 4 sama dengan 20 adalah kalimat matematika yang tepat sesuai dengan peragaan yang diberikan.